في ربوع المجد كن. Sayyidah Aisyah pernah dituduh selingkuh oleh mereka. Dalam satu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat cerita, pernah singgah di satu tempat untuk istirahat. Ketika diteruskan perjalanan, karena ke Sayyidah Aisyah menyampaikan, barang saya ada yang tertinggal di antara perhiasannya. Maka Nabi karena sudah di perjalanan membimbing bagian dari rombongan-rombongan, menugaskan seseorang untuk membantu beliau mencarinya. Ketika itu kemudian sudah mulai ditemukan, berjalan beliau dalam keadaan terhijab, dalam keadaan terjaga dalam kebaikannya, maka tersebarlah berita di kemudian hari bahwa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan selingkuh. Tersebar beritanya satu dengan yang lainnya. Sampai turunlah kemudian pembebasan langsung dari tuduhan itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Quran surah ke-24 An-Nur ayat 11 sampai dengan ayat ke-15 itu. تركت الجاهلية تركت الجاهلية تركت الجاهلية.